Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Sangat mendung sekali, langit sangat gelap. Pertanda apa ini? Firasat saya mengatakan pertanda tidak enak. Astagfirullahaladzim. Jenazah itu harus segera kita kubur. Kelihatannya hujan badai akan turun, Ustaz. Bude, apa sebaiknya dikasih tahu aja? Di luar mendung banget. Jenazah harus dikuburin. Takut keburu hujan. Bude, cepetan bilangin sekarang. Sama Yoyo bilangin cepetan. Nasifa. Cukup, Nasifa. Simpan air mata itu. Semakin banyak kamu menangis, semakin berat kamu melepas jenazah anakmu. Allah pasti mendengar doa seorang ibu lewat puji-pujiannya. Percayalah. Betulkah, Lastri? Apakah Allah masih menyisakan ampunnya untuk anak saya? Dia begitu berdosa. Sampai Allah menurunkan azabnya. Bukankah itu pertanda kalau Allah murka? Murka? Masya Allah, Nasifa. Tidak ada satupun dosa yang tidak terampuni. Allah itu Maha Penyayang. Allah Maha Pemaaf. Allah tidak akan murka pada seorang ibu sebaik kamu. Tidak akan. Tapi kenapa saya merasa bersalah, Lastri? Saya telah gagal sebagai seorang ibu. Allah telah menurunkan azabnya. Astagfirullahaladzim. Lihat, Lastri. Lihat. Bye.
Ya Allah. Mayatnya kok udah dimandiin, masih geseng kayak gitu. Mayatnya bener-bener kayak kebakar terus-terusan. Ngapain dia datang kemari? Hei, Hendri! Kamu ngapain sih di sini, ha? Udah ikut aja, cepat-cepat ikut! Sini! Ngapain ibu kesini, ha? Siapa yang ngasih izin ibu datang sekolah saya, ha? Berani-beraninya ibu melanggar larangan saya. Maaf, nak. Ibu minta maaf. Tapi hujannya deras sekali. Ibu khawatir sama kamu. Ibu bawakan jas hujan untuk kamu. Nanti kalau pulang dipakai ya, nak. Apa ini? Apa? Saya nggak butuh barang-barang seperti ini. Tapi kamu memerlukannya, nak. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Biaya berobat mahal, Febri. Diam. Saya nggak butuh nasihat ibu. Saya lebih suka kalau ibu tidak menunjukkan tampang ibu lagi di sekolah ini. Tapi kenapa, nak? Kamu anak ibu satu-satunya. Kamu adalah harapan ibu satu-satunya. Apa salahnya ibu memperhatikan kamu? Mau tahu kesalahan ibu, ha? Saya akan kasih unjuk semua kesalahan ibu. Eh, lihat! Lihat mobil di sana! Itu semua mobil teman-teman saya, Bu. Semua yang sekolah di sana adalah orang kaya. Nggak seperti saya. Sedangkan saya apa, Bu? Ha? Saya cuma anak penjual nasi uduk. Saya cuma anak penjual kolak pisang. Bikin malu. Apa salahnya seorang pedagang nasi uduk? Ibu melakukannya dengan halal, Febri. Diam! Ibu nggak tahu kan gimana susahnya masuk ke pergaulan mereka? Sekarang ibu mau menghancurkannya dengan menunjukkan penampilan ibu yang kampungan ini? Nora! Hah? Ibu mau mempermalukan saya depan-depan mereka kan? Hah? Itu yang mau ibu mau kan? Hah? Pergi! Dan jangan pernah injakan kaki ibu di sini lagi. Ya Allah, kenapa sebagai ibu aku tidak bisa memberi kebanggaan buat anakku? Kenapa hanya rasa malu dan kemiskinan yang aku wariskan pada anakku? Semua ini adalah salahku, ya Allah. Dia hanyalah seorang anak. Aku tahu dia tidak bermaksud menuding ibunya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo Bapak Ahmad, kita akan jenazah. Ayo Pak. Ayo. Seperti bau asap, Pak. Iya, Bang Yoyok. Bau asap, iya kan, Pak? Iya, Bang Yoyok. Siapa yang bakar sampah? Mendung-mendung begini, ya? Masya Allah, seumur umur baru sekali ini saya melihat ada keranda yang mengeluarkan asap. Ternyata azabnya belum berhenti juga. Jangan-jangan dia kualat sama ibunya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Begitu nistaka anak hamba di matamu, ya Allah. Sampai dia harus menerima azabmu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Hamba mohon dengan segala ikhlas dan kerendahan hati hamba. Nasifah, sudahlah. Kamu harus sabar. Teruslah beristighfar.
Astagfirullahaladzim. Panjangnya antrinya. Mas Giyang, ayo. Ayo dong, sayang. Astagfirullahaladzim. Febri? Apa yang dia lakukan di tengah malam begini? Masya Allah. Febri. Ibu ngapain sih malam-malam sini? Ini sudah lewat tengah malam, Nak. Kenapa kamu masih berada di luar rumah? Untuk apa kamu ke tempat seperti ini, Febri? Ini tempat maksiat. Banyak setan berkeliaran di sini. Alah, diam. Perempuan tolol, goblok, udik. Mending ibu pergi jauh-jauh dari saya. Pergi. Kok si Febri belum masuk-masuk sih? Ngapain aja sih dia di luar? Bikin penasaran. Keluar dulu ya. Apa? Gue keluar dulu. Oh iya iya iya. Ayo pulang, Nak. Sebentar lagi waktunya sahur. Ibu akan buatkan makanan kesukaan kamu. Kamu kan besok harus puasa. Febri? Sayang, kok kamu masih di sini sih? Anak-anak pada nungguin tuh, ayo dong. Siapa tuh ibu-ibu? Kok kayaknya ngeliatin serius banget ke kamu? Tahu, orang gila kali. Bang, tolong bang. Ada apa ini? Ada apa? Gimana sih bang? Masa ada pengemis di sini? Maksa-maksa minta uang lagi. Bang, usir perempuan ini jauh-jauh dari saya, bang. Usir! Saya bukan pengemis, Pak. Demi Allah, saya bukan pengemis. Saya adalah... Jangan dengerin omongan dia, bang. Dia orang gila. Orang tua tolol. Usir dia jauh-jauh. Ayo, ini bisa merusak image tempat ini, bang. Usir, bang. Ayo, lebih baik pergi. Sekarang kamu pungut dan langsung pergi ya. Ibu yang punya otak, ibu yang punya rasa malu, tahu diri. Bu, gak cukup Bapak Ibu marisin kemiskinan sama saya, Bu. Gak cukup.
Kenapa harus ditambah lagi dengan mempermalukan saya depan teman-teman saya, Bu? Hah? Apa semua ini ada kaitannya dengan kejadian di diskotik, Nak? Semua yang Ibu lakukan karena Ibu sayang sama kamu. Ibu gak mau hidup kamu hancur karena pergaulan yang salah. Kamu marah karena Ibu sudah mengajak kamu pulang, kan? Ya iyalah! Seharusnya Ibu membiarkan saya bergaul sama mereka, Bu. Tahu kenapa? Karena mereka orang terhormat. Mereka orang kaya. Gak seperti saya, Bu. Saya orang miskin, gak punya apa-apa. Kere! Masih bagus saya bergaul sama mereka, Bu. Tapi Ibu hampir menghancurkan semuanya, Bu. Ibu hampir membuat saya keluar dari pergaulan itu, Bu. Apa maksud kamu, Nak? Kenapa mereka jadi lebih penting daripada ibumu? Bu, Ibu nggak usah bertanya. Seharusnya Ibu mikir. Mikir pakai otak. Ini otak dipakai. Justru mereka yang lebih penting daripada Ibu. Tahu nggak kenapa? Tahu. Karena mereka bisa nggak buat saya jadi orang yang terhormat, Bu. Aduh, emang anak gak tahu diri. Dari kecil ditimang-timang, disayang-sayang. Udah gede maki-maki ibunya. Dosa, tau gak? Ini anak beranak dari pohon kali ini. Seharusnya Ibu menyingkir tanpa harus saya usir. Sekarang gimana kalau pacar sama teman-teman saya tahu tentang Ibu, ha? Gimana? Gimana akibatnya? Ha? Bisa hancur, Bu. Semuanya bisa hancur. Ngerti gak sih? Ngerti gak kalau saya bilang? Ha? Ibu-ibu, sekarang mendingan kita samperin si Febri itu. Yuk, 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 kita samperin. Hei Febri, dengerin ya. Lu tuh dosa maki-maki orang tua sendiri. Liatin, kalau malaikat lewat, entar dicatat loh. Bakal seumur umur berangsak loh, susah. Hei, manusia pelan, denger. Lo gak usah teriak-teriak sama gue, ha? Lo mau ikut campur urusan gue, ha? Ini pun udah bener ikut campur urusan gue, ha? Lo pergi sekarang dari rumah gue. Pergi semua, pergi. Hei, semua pergi, pergi. Teriak-teriak lagi ngeceng lo. Teriak-teriak lagi lo. Biar gue tusuk sekali lo pakai pisau. Ha? Maju sini kalau berani, maju. Janganlah. Jangan, Febri. Mereka adalah tetangga kita. Maksud mereka baik, Nak. Mereka hanya ingin mengingatkan kamu. Redam amarah kamu, Nak. Marah itu temannya setan, laknatullah. Istighfar, Nak. Istighfar. Sebut nama Allah. Hei, diam. Dasar ibu sialan. Ibu brengsek. Masya Allah, Febri. Ibu kandung sendiri dimaki-maki. Dasar anak gak tahu diri. Kalau gak manang emaknya, udah gue laporin sama polisi. Aduh, udah. Kita jangan marah-marah lagi, jangan maki-maki Febri lagi. Nanti kalau Febri tambah marah, kasihan ibunya jadi sasaran. Udah. Ibu dengar gak kata mereka? Dengar gak? Itu semua karena ibu. Ibu yang membuat saya sampai dimaki-maki kayak gini. Itu semua karena ibu. Saya benci sama ibu, saya benci semua. Alhamdulillah ada yang datang. Bu, jangan. Selamat malam. Saudara ikut kami ke kantor polisi. Saya salah apa, Pak? Sudah diam. Bawa. Pak, ikut kami. Ibu. Ibu. Pak. Kenapa? Ibu. Bakar asli, nggak palsu. Aduh,
Belum puasa gokin. Laper nih. Siang-siang tengah hari belengkak. Gimana ya? Sepi. Yang jualan lagi ngadep sanu. Kok bedol juga nih ayam. Bodoh amat. Biar gue kebukin. Mana malingnya, Pak? Malingnya lo tau. Pejajaran juga lo ya. Utang lo aja masih numpuk sama gue. Udah berani ngembar dagangan gue lo ya. Hah? Pak, saya nggak mau maling. Orang nih ayam mau saya bawa ke laboratorium. Mau saya periksa. Sekarang kan banyak flu burung. Kalau misalnya ini flu burung, gimana? Ntar banyak orang dedai lagi. Setengah gile lo ya. Tabuk begini mau nggak lo? Kakak. Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Nih saya taruh. Tangkap basah juga. Tolong, maling! Maling! Tolong, maling! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Begitu nistakan. Pak, kita harus segera buka kerandanya, Pak. Saya khawatir jenazahnya akan terbakar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, asap apa ini? Ini betul-betul di luar dugaan manusia. Pak Ustadz, apa kira-kira yang terjadi, Pak Ustadz? Segera lakukan sesuatu, Pak Ustadz. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Jika Allah sudah berkehendak, Allah hanya berfirman, kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dia, Allah. Allah Akbar. Nasifa, sudahlah. Kamu harus sabar. Teruslah beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tenang. Jangan panik. Odon Japra, cepat ambil air. Jangan air, Yop. Jenazah ini nggak boleh disiram. Jenazah ini sudah dikafani, sudah disolatkan. Lebih baik ambil benda-benda basah untuk memadamkan api ini. Ini, Bang. Allahumma firli zanbi kullahu dikahu wajillahu wa awalahu wa akhiru wa ala niyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosa jenazah ini, baik yang halus dan yang kasar, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang nyata dan yang tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas kehendak-Mu, izinkanlah aku memadamkan api ini. Allah Akbar. Subhanallah. Disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ampunilah anakku, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa anakku. Gue dengar dari petugas piket, lu preman tengik ya? Yang suka ngebukin ibu kandung sendiri. Bener kan gak? Wah! Nih! Bangun! Bangun! Kalau lu memang jagoan, jangan ngebukin ibu kandung sendiri.
Lawan gue kalau berani. Banyak bacot lu. Lagi. Lu ngomong, ngomong. Masih kecil loh. Nih. Apa kalau? Nih. Febri. Rasain, akhirnya ketangkap juga tuh si Febri. Sama ibunya, nggak ada rasa kasihan sama sekali. Sekarang ngeringkuk-ngeringkuk dari itu penjara. Akibat perbuatannya, biar mampus dia. Ibu yakin dengan keputusan ibu? Ibu yakin akan membebaskan anak ibu? Anak yang sudah menganiaya ibunya sendiri? Tapi Pak, bukankah tugas seorang ibu adalah memaafkan anaknya? Saya yakin dengan keputusan saya, Pak. Seperti saya yakin bahwa Allah Maha Pemaaf. Maaf yang tidak pernah ada habis-habisnya. Insya Allah, Pak. Setelah kejadian ini, anak saya akan jera dan bertaubat. Dan insya Allah, saya akan lebih baik lagi untuk membimbingnya, Pak. Mudah-mudahan saja Allah mengabulkan doa saya. Lapor, Dan. Perintah sudah dilaksanakan. Silakan. Silakan ibu menemui anak ibu. Terima kasih, Pak. Kamu gak apa-apa, nak. Ibu sudah maafkan kamu. Demi Allah, nak. Ibu sudah maafkan kamu. Cerewet. Saya gak perlu maaf dari ibu. Seharusnya ibu yang minta maaf dari saya. Gara-gara siapa saya di penjara? Ibu yang membuat saya di penjara. Jadi ingat. Urusan kita belum selesai. Lihat aja apakah saya lupa nanti. Hati-hati. Iya. Pelan-pelan, Odoi. Iya, Odoi. Pak, api dan asapnya sudah hilang, Pak. Tapi saya merasakan hawa panas dari dalam keranda, Pak. Sudahlah, Yo. Cuaca semakin mendung. Lebih baik proses penguburan ini kita percepat. Semoga tidak terjadi sesuatu yang aneh lagi. Aduh, Pak De, udaranya panas pisan. Saya masih sudah tidak tahan, ya Pak Raya. Iya, Pak Ye. Pak De, ayah udah keringetan nih. Aduh, badan ayah kayak ada yang kekepin, Pak De. Masya Allah, panas bener ya. Iya. Padahal sekarang mendung loh. Iya, bener-bener nih jenazah. Azabnya kagak habis-habis karena banyak dosa ya.
gue menderita. Gara-gara dia, gue juga masuk penjara. Jelas! Dia mesti ngerasain dalam dendam gue. Dia mesti ngerasain. Ya Allah, ya Robi, ya Rahman, ya Rahim, ya Jafar, ya Khalid. Terima kasih ya Allah, kau telah kembalikan anak hamba ke rumah. Terima kasih kau telah berikan kesempatan ya Allah. Semoga penjara membuatnya dia bertobat kepadamu ya Allah. Tobatan nasuha, tobat sesungguh-sungguhnya tobat ya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Astaghfirullahaladzim. Suara apa itu? Masya Allah, Febri. Apa yang kamu lakukan, nak? Ibu lihat, nak. Saya sedang menunggu ibu. Ibu lihat gak? Lihat gak? Semua kehancuran ini belum ada apa-apanya dibanding dengan kehancuran apa yang saya terima, bu. Belum. Ibu lihat muka saya, bu. Hancur. Luka. Ini semua karena ibu. Karena ketololan ibu. Bu. Orang-orang di penjara sana membuat muka saya menjadi seperti ini, Bu. Maafkan ibu, nak. Maafkan. Semua terjadi di luar kuasa ibu. Ini terjadi karena kehendak Allah. Diam, 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 diam. Bu, jangan pernah membawa nama-nama Tuhan kepada saya, Bu. Dan gak usah minta maaf pada saya, Bu. Karena semua terlambat. Ibu harus ngebayar semuanya pada saya malam ini. Membayar? Membayar untuk apa, nak? Membayar rasa penyesalan saya. Penyesalan? Kamu menyesal punya orang tua seperti ibu? Begitu maksud kamu? Iya. Saya menyesal telah dilahirkan oleh ibu. Tapi kenapa, nak? Kamu adalah buah hati ibu. Ibu yang melahirkan kamu. Dan ibu harus bertaruh nyawa untuk membawa kamu ke dunia ini. Masa bodoh, ha? Masa bodoh. Emang saya pernah minta dilahirkan, Bu? Nggak pernah, Bu. Saya nggak pernah minta. Siapa yang minta, Bu? Siapa? Astagfirullahaladzim. Istighfar, nak. Istighfar. Jangan kamu ucapkan kata-kata itu. Bu, saya berhak ngomong apa saja sama ibu. Tahu kenapa? Karena ibu bersalah pada saya, Bu. Gara-gara ibu, saya nggak punya bapak, Bu. Bu. Kenapa sih ibu harus bercerai sama bapak? Kenapa ibu harus bercerai? Ha? Maafkan ibu, nak. Maafkan kalau ibu telah mengecewakan kamu. Tapi kan kamu tahu kenapa kami harus bercerai. Karena ibu adalah perempuan yang tolong. Ibu nggak bisa ngebahagiain bapak. Makanya bapak cari perempuan lain di luar, Bu. Dan dia meninggalkan kita menderita seperti ini, Bu. Ini semua karena kesalahan ibu. Ini semua karena kesalahan ibu. Dan malam ini ibu harus menanggungjawabkan semua perbuatan ibu. Apa maksud kamu, nak? Mulai malam ini, saya tidak akan menganggap ibu sebagai ibu saya lagi. Jangan. Jangan lakukan itu. Kamu gak bisa mengingkari
kelahiran kamu. Dan kamu gak bisa berdusta kalau ibu ini adalah ibumu, nak. Ibu yang telah mengandungmu selama 9 bulan 10 hari. Kamu lahir karena cinta kasih Allah. Kalau kamu menentang ibu, berarti kamu menentang Allah, nak. Itu dosa. Kamu bisa jadi anak yang durhaka. Anak durhaka? Biarin aja saya anak durhaka, Bu. Biarin. Sekalian aja saya mengutuk ibu, karena ibu orang yang terkutuk. Ibu orang terkutuk bagi saya. Sekarang ibu harus bertanggung jawab. Ibu harus membayar semua kepada saya. Saya akan membunuh ibu dengan bakar ibu hidup-hidup. Febe, jangan. Astagfirullahaladzim. Febri. Astagfirullahaladzim. Febri. Febri. Ya Allah. Febri. Ya Allah, atas izinmu ya Allah, kami akan mencoba mengeluarkan tubuh anak hamba dari dalam sumur ini ya Allah. Ya Allah, dengan segenap maaf dan ikhlas hamba, ikhlas seorang ibu, hamba memohon kepadamu tolong hamba ya Allah, tolong keluarkanlah tubuh anak hamba dari dalamnya. Ya Allah, tolong berikan ampunan kepadanya. Ampunan darimu ya Allah, Maha benar Engkau dengan segala firman-Mu. Alhamdulillah, saudara-saudara. Sekarang kita sudah bisa memulai proses penguburan. Sebentar lagi jenazah ini akan kita turunkan ke dalam liang lahat. Saya mewakili Ibu Nasipah, mohon dibukakan pintu maaf serta keikhlasannya jika almarhum masih meninggalkan perasaan marah, kecewa, ataupun dendam. Ibu Nasipah, maaf, apa Ibu sudah ikhlas? Jenazah akan segera dikuburkan. Saya ikhlas. Demi Allah, saya ikhlas. Bahkan sebelum dia berbuat dosa, saya sudah memaafkannya. Dengan segenap kasih sayang saya ikhlaskan jenazah anak saya untuk dikuburkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa anak saya, ya Allah. Terimalah dia di sisi-Mu, ya Allah.